Halo, assalamualaikum. Nah, kegiatan hari ini si anak yang pertama ini, si Mas lagi nyortir mainan-mainan ini pakai sama yang enggak, soalnya udah banyak yang rusak ya mainannya, namanya anak laki-laki ya, enggak begitu awet kalau punya mainan. Nah, ini idenya si Mas sendiri ya, dia pengen nyortir. Biasanya dalam berapa bulan sekali memang mainannya disortir, karena kan ada yang pasti ada mainan yang rusak. Nah, ini pas bikin rekaman si adik masih bangun, jadi ya itu dia antusias juga pengen merekam suaranya. Nah, ini lanjut ya di kerjaan mamanya di dapur. Mama ini mau bikin sayur asem. Ini tadi jagungnya direbus, terus di sayur asemnya tuh ada kangkung sama kol. Nah, ini pertamanya bikin bumbu buat tempe. Cuman bawang putih, ketumbar sama garam diulek. Thank you.
Nah, kalau dirasa udah halus, langsung dikasih air, terus tempenya dibalurin ke bumbunya. Ya, seperti biasa aja ya. Ini nanti tempenya belakangan digoreng, soalnya pas deket jam buka biar masih hangat. Nah, ini saya juga mau bikin terong goreng. Nah, ini lanjut bikin bumbu buat bikin ote-ote, cuman pakai bawang merah, bawang putih, garam, sama merica bubuk. Di dalam ote-ote ini saya cuma pakai wortel, kol, sama daun bawang. Dikasih tepung terigu ya. Nah, kalau udah halus ini, bumbu uleknya bisa dicampurin langsung ke dalam bahan ote-ote tadi. Jangan lupa tambahin airnya ya. Nah, ini lanjut bikin bumbu sayur asem pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, bumbunya dulu biar nggak begitu pedes. Ini bumbunya dihalusin. Nah, ada daun salam, gula merah, sama lengkuas. Oke, tapi nggak saya ulek ya. Nah, untuk teman sayur asam di sini saya goreng daging sisa ungkepan yang kemarin. Saya tambahin garam, lada, sama tepung. Karena ada tambahan tepung, jadi saya tambahin juga bumbunya biar lebih berasa. Oke, kalau bahan-bahan udah siap, lanjut di proses penggorengan ya. Nah, ini saya goreng bakwan duluan. Nah, kalau udah matang langsung diangkat. Ini lanjut bikin sayur asem. Ini jagungnya udah direbus duluan, saya masukin bumbu ulekan tadi, udah dimasukkan juga daun salam sama lengkuasnya. Nah, kalau udah mendidih gini, tinggal masukin si kol, tomat iris, sama kangkungnya. Lalu pasti masukin asam sama gula merah ya. Nah, ini sayur asemnya udah matang. Ini lanjut balik si ote-ote tadi. Jadi saya ngerjain langsung buat biar cepat selesai. Ini udah sisa bahan ote-ote ini, sisa bahan kulkas buat saya goreng besok. Nah, ini lanjut.
lanjut goreng dagingnya ya. Kalau warnanya udah kecoklatan, balik terus diangkat. Nah, ini lanjut goreng tempe goreng yang tadi sudah ditumbun ya, digoreng sampai kecoklatan seperti biasa. Sudah matang, sudah angkat deh. Sudah matang tempe gorengnya, mau digoreng sekarang buat ibu-ibu ini ya. Parut tempe. Ini bikin sambal yang digoreng bawang merah, bawang putih, tomat, cabai sama sedikit terasi, terus tambahin garam dan gula. Kalau udah halus langsung bisa dimakan. Jadi ini menu hari ini, ada daging goreng, tempe goreng, terong goreng, sambal, sayur asem, nah sama ote-ote. Oke, sekian dulu videonya, semoga suka. Assalamualaikum.